Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Mentari Detanzil. Pemirsa, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim pada Kamis malam memberikan Commander Wish kepada jajaran Propam Mabes Polri dan Polda jajaran di STIK Lemdiklat Polri. Dalam arahannya, Kadiv Propam menekankan pentingnya cara bersikap anggota Propam dalam mengawal setiap persoalan khususnya terkait kasus perempuan dan anak. Ia pun memastikan seluruh jajaran Propam Mabes Polri hingga Polda jajaran siap menerima koreksi dan masukan dari masyarakat. Bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat? Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak? Ini kan sangat concern bagi publik ya. Jadi penanganannya di sini perlu adanya Propam untuk betul-betul mengawal, betul-betul dalam menegakkan kasus tersebut secara objektif. Terus kedua, masalah-masalah yang terjadi di wilayah yang menyangkut anggota, ya kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, ya. Masukan-masukan dari masyarakat ataupun sampai dengan hujatan-hujatan masyarakat, kita harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Presisi.